Orang Sungai belum tentu tahu. Betul-betul dekat lorong sebelah Yumor, kedai Elot nampak biasa-biasa. Namun, nasi kerabu sini rasa jelinga sedap roti. Nasi kerabu biru yang menawan, sambal kelapa yang penuh rasa ikan, isi ikan selayang bersama-sama serai dimasak berjam-jam lamanya dan dicampur kelapa yang disangai, lengkap dengan tumis budu. Santan serai ditumis harmoni, ditumis sempurna dengan campuran cili dan bawang, sambal cili cuka bangkit ke rasa pedas, pelaman segar, stir keropok rangup, telur masin. Nasi kerabu kat sini tak main-main. Ada dua pilihan lauk: ayam goreng berempah ataupun daging goreng kunyit. Lauk apa pun korang pilih, nasi kerabu dia memang sedap. Aku juga suka dia punya mie celup, campuran kacang tumbuk, obak masin, serbuk cili, bawang putih goreng, bangkit ke rasa. Yang paling sedapnya, sup dia terasa sangat-sangat beefy. Terasa jus daging lembu tu masuk ke dalam sup. Sepedas beefy, masam limau kasturi. Ini baik punya kombinasi. Ada juga nasi ayam penyet dihidangkan dengan ulam kampung, ayam berempah yang digoreng dan sambal penyet. Tapi aku lebih suka pecah lele dia. Ikan keli digoreng garing, tumpah sambal penyet, ulam kampung. Betul-betul best. Soto ayam pun ada kat sini. Untuk lauk nasi campur, keli balado dia jahat. Air dia tak banyak pilihan. Korang pergilah try kat Mi Pak Kerabu.